Jumat pagi. Beberapa hari yang lalu kita ada kedatangan project dari Honda untuk mekaniknya sepertinya. Desainnya seperti ini dengan kriteria polo shirt, lengan pendek, bahan lapas CVC, biru turkis, dan lain sebagainya. Dengan jumlah 15 piece. Oh iya, kita menerima kaos dan lain sebagainya. Untuk perkaosan minimal 12 piece ya. Kalau untuk jaket di 2 lusin. Kita terima partai kecil dan partai besar. Ini lagi proses apa Pak namanya ini teh? Lubang kancing. Oh, lubang kancingnya sebelum pasang kancing di lubang dulu ya? Iya. Oh, oke. Okay. Ini kebetulan proyeknya maksimal yang Honda Polo Shirt lagi proses lubang kancing. Ini habis ini selanjutnya ke tanda dulu. Oh, dikasih tanda buat? Buat pasang kancing supaya tidak. Sudah sempat disolatkan. Tidak ini ya, tidak. Oh. Itu udah otomatis ngelubang sendiri, Pak? Oh, jadi nggak perlu di lubang manual lagi ya? Turkis berarti sama badan Pak ya? Ini selanjutnya ke proses lubang kancing. Ini kerjaannya alhamdulillah lagi banyak-banyaknya. Ini tempat lubang kancingnya maksimal konveksi. Alhamdulillah lagi banyak. Ini orderannya Honda Repair Teknisi. Ini lagi pasang benang dulu sebelum lanjut ke pasang kancing. Polisi sudah memberikan keterangan terkait apa latar belakang dari pembunuhan. Iya, Zakia, hingga saat ini dari pihak kepolisian, tepatnya dari Polda Jawa Timur ini belum memberikan keterangan resmi terkait dengan penangkapan atau penetapan tersangka atau pelaku dalam kasus penemuan mayat di Blitar, tepatnya di Pangkalan Jenderal dan Blitar ini. Dan memang sampai saat ini melakukan proses penyelidikan termasuk juga untuk menangkap sejumlah tersangka. Oke, sudah selesai. Habis ini lanjut ke Kiyoshi. Terima kasih.